Ini adalah pengujian inverter siap pakai 3000 watt 48 volt lengkap dengan LVD digital sebelumnya kita ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan persettingan dari LVD digital ini ya. Langsung aja kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah nyala. Kemudian saya akan menunjukkan persettingan dari LVD digital ini. Di sini untuk S1 sudah setting di 48,5 volt. Kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 42,2 volt. Kita langsung aja kita uji menggunakan adapter dengan menurunkan tegangan untuk settingan S2 atau batas bawah dari inverter. Setelah saya turunkan tegangan untuk menaikkan inverter proteksi off-nya, kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S1 atau inverternya kita menggunakan hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan otomatis inverter kembali hidupnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji beban ya. Kita sambungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu dengan menyalakan MCB-nya. Oke, ini sudah saya nyalakan MCB dan inverter ini sudah terhubung ke baterai. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik. Kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1400 watt lebihnya. Kemudian saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai sekitaran 2900 watt lebihnya yang terdiri dari beban watt. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 3000 watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 3100 watt lebihnya. Kemudian saya tambah sekitaran 100 watt. Baca sampai 3200 watt-nya, kemudian saya tambah beban lagi. Baca sampai 3200 watt dan saya tambah sekitaran 100 watt. Di sini di posisi 3300 watt lebih ini dia potensi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.